cintainya dirimu? Bukankah hati wanita itu lembut? Coba bayangkan, kalau ibu awewe kawin, lalaki kawin ke hiji awewe, berarti ada 9 yang nganggur. Apakah ibu tidak kesihan? Ibu punten, ibu lamun tos rumah tangga cita-cita ku caroge hayang diringan, kena yang diberatkan. Jawab cok, muter ngejawab baru su terjaga kaget. Lamun geus kawin di rumah tangga hayang diringankeun diberatkan ku salaki. Hayang diberatkan yang diringankeun. Tak kuping pak, tak kuping pak. Hayang diringankeun pak pamajikan teh, mata sing getol usahana, ringankeun awewe teh. Leres bu? Uang belanja yang 1 juta yang 50 ribu. Oh, karena duit pada begini. Tah ibu punten, lamun ibu salaki ibu punya pemajikan 4, tugas makin berat makin ringan. Nu hiji masak, nu hiji manak, nu hiji deui. Tugas jadi ringan. Jadi setuju poligami setuju? Kokoh euy kokoh. Bapak nu punten Pak. Daya harapan orang dia mah daya harapan. Tapi Pak ngajam we ngajam Pak. Tapi sering banyol, sering heureuy Pak ka batur. Salamun teu ngajam-ngajam acan nyandu moal asup surga sih. Bapak ngajawab pemajikan moal nyaho cuh. Urang minal khaifin we lah. Ya Allah ya Karim. Diceritakan ibu bapak jamaah rahmati Allah pernah menyingkap tabir penglihatan Siti Jarodah. Awalnya memang kumaha, hiji mangsa Nabi Allah Sulaiman beserta bara tentaranya menyerang satu kerajaan di tengah pulau, karena hanya kerajaan Nabi Sulaiman yang mampu menembus kerajaan tersebut. Karena Nabi Sulaiman memiliki bala tentara setan, iblis, awan bisa diperintah, angin bisa diperintah. Sampailah Nabi Sulaiman ke kerajaan di pulau tersebut. Akhirnya kerajaan tersebut kalah, masuk Islam. Bab raja na mati, anak na gelis kabina-bina. Gelis, murni tapi gelis na tanpa polesan. Zaman kiwari mapan polesan. Ini apa? Komo lamun loba nama itu teh pengaruh kamera jahat. Ini ya. Untuk ya oke pun bisa dirobah ya. Ya Allah ya Karim, gelis asli. Itu kau seorang dermaga lah. Mun hayang geulis teh 3 senti kandelna teh. Rupa-rupa make bedak teh nya Mirabella, Revlon, Sari Ayu, Ulti. Ode Segar Snow. Segar Snow. Talangan orang dermaga ya Segar Snow. Ya Allah ya Karim. Kali-kali atuh cing sing ade pipi di blasonan. Apal blason? Eta paraginandean cai mun hujan. Oh. Blason teh digeureum-beureum manc. Ah, tegaul. Bleaching atuh kali-kali. Nyaho bleaching? Ikut perawatan supaya lebih putih. Bleaching itu coy ngaranana ibu. Kerang keur ngabungahkeun salaki lah, cok. Da abdi teh bib lain teh hayang kikituan teh salaki abdi tara bere duit. Pak, lamun hayang seger kene pamajikan, rawat Pak pamajikan. Bener, Bu? Sajuta atuh belanja tah, Bu, kali-kali ke salon. Rebonding tah, bleaching, blaskon. Kali-kali ikut bener. Pak, nanaon oge lamun teu dirawat mah rajet. Mobil hayuh we dipake hantem. Tara di olian, tara di ngoborobo turun mesin leres. Motor sarua pamajikan ge sama Pak, lamun tara dirawat dipake we begitu dicium ngecek ke balik kita kulit. Panas kene. Jaroda geulis dibawalah Siti Jaroja ke kerajaan Nabi Sulai. Akhirnya curik wae eta Siti Jaroda teh curik wae Jaroda isi Nabi Sulaiman. Ditanya ku Nabi Sulaiman ku naon anjeun make ceurik, inget kampung halaman, inget ka sepuh cenah abdi teh inget karamat. Inget ke kampung halaman, apakah ini lebih tidak lebih indah daripada kampung halamanmu? Apakah istanaku tidak lebih indah daripada istanamu? Nya memang tapi abdi emut ke bapak,
coba tuh cenaka kanda panggilan anu panggilan di dieu suami istri teh ayang bebek ayang bebek anu rupa-rupa pa jaman kieu ari mah panggilan teh geus rupa ayah bunda umi abi papi mami mih bihun sarimi ayang bebek tapi